Di mana ada pertemuan pertemuan tim andalan dari kedua desa, yaitu desa Penjuran berhadapan dengan desa Bintung. Di mana dari BCC Penjuran menurunkan tim dengan nama Panglima Dudok Putri. Di mana Panglima Dudok menurunkan line up sebagai berikut. Nomor punggung 8, Nurjana. Nomor punggung 5, Siti Masna. Nomor punggung 18, Mawar. Nomor punggung 17, Indah. Nomor punggung 11, Mariosa. Nomor punggung 9, Mawar Permata. Yang mana kira-kira menang nanti ini? Yang mana kira-kira menang? Nomor punggung 2, Siti Jamila. Nomor punggung 3, Petrianti. Nomor punggung 14, Leti. Nomor jauh-jauh juga ke sini ya. Nomor punggung 19, Maria Anjani. Sedangkan yang menjadi lawan pada sore hari ini yaitu Angel Squad. Nomor punggung 1, Magdalena. Nomor punggung 10, Windarti. Nomor punggung 18, Jaslianti. Nomor punggung 5, Latifah. Nomor punggung 9, Erna. Nomor punggung 17, Erna Dwi. Nomor punggung 30, Minarti Dewi. Nomor punggung 7, Yonita. Nomor punggung 3, Tessa. Nomor punggung 12, Wiker. Harus tetaplah. Tetap dukung istri, kok. Bintur Putri. Gema, nomor punggung 11, Herma. Kasur. Selamatkan kali ini dalam tahun tipis lagi Helman. Nah, pemain yang satu ini harusnya sangat mudah lakukan serve lagi kali ini keluar dan melintar sampai ke provinsi Kaiser. Lakukan serve tadi kali ini apa yang terjadi? Ada Helman sana lakukan sudah pindah lagi kali ini Windu 15 lakukan set kali ini coba bangun serangan tahun 52 dorong saja bola kali ini kembali passing ada Win dari sana Latifah bangun serangan Winko terlalu keras tadi Gema kali ini lakukan Gema upshot dari Gema kali ini Gema lakukan rasnya tangan bola namun bisa selamat kembali untuk Angel Squad bangun serangan kali ini Panglima 2 ada Jaslianti disana dorong saja itu angkat kembali bola bangun serangan passing kembali Jaslianti angkat saja bola bersiap-siap Erna di sana kembali lakukan passing, coba menenangkan situasi. Dalam pajak, Gema lakukan serve. Sudah apa yang dilakukan? Masih ada Winda di sana, langsung saja tadi Winda. Angkat kembali. Kali ini masih ada Yaslianti. Dorong saja dia. Keluar. Sangat cerdik penempatan dari Latifah tadi. Mandorong bola, menyulitkan dari Panglima untuk mengembalikan bola secara sempurna. Lakukan serve. Gema sudah dilakukan. Deras datang bola tadi. Angkat balon serangan kali ini. Smash. Sudah dapat dari Jaslianti. Bersiap. Sudah dilakukan. Ada Ike di sana. Apa yang terjadi? Terkejut tadi dia. Nampak saling bertabrakan. Siap-siap. Lakukan serve. Sudah dilakukan. Apa yang terjadi? Rotasi yang salah. Ayo Ipe, ayo Ipe. Siap-siap kali ini. Panglima 2, lakukan sudah. Sudah dilakukan. Tidak dapat diselamatkan tadi Wiko. Nampaknya mulai. Panglima 2, setelah
Mas 20 Mas Tony. Masih bisa bertahan. Tandang. Jadi sadas. Yepe, lakukan set. Ada di sana panglima 2. Balas serangan. Kira kali ini. Ada game di sana sudah menunggu. Balas serangan. Game. Woi mantap. Kembali. Balas serangan kali ini. Wiki di sana. Menyulitkan. Mana masih bisa diselamatkan. Semangat. Masih bisa ditahan. Kali ini paling betul. Smiles sudah saja. Ada sama pindah kali ini. Kembali. Passing saja. Lagi. Pintu balik serangan. Angka. Lagi. Masih bisa sempat. Poin bertambah untuk betul. 23-12. Lakukan. Agam dari dia. Kembali. Angka kali ini. Kali ini, enak, siap-siap. Coba bawa serangan. Apa yang terjadi? Ada IP di sana. Kembali, bawa serangan. Paling dulu. Hasil. Kalian sekali. Jangan lupa yang salah tadi. Dari baru. Sudah dilakukan. Kembali. Langsung saja. Angkat dulu. Passing kali ini. Bangun serangan. Latifah. Bersiap-siap. Gema. Hari ini. Boleh dilakukan. Masih bisa diselamatkan. Angkat dulu. Latifah. Ada di sini. Latifah. Hari ini. Masih lihat di sini. Angkat dulu. Gema. Gema saja. Masih bisa diselamatkan. Luar biasa pemain putri dua kali tangkap menyerah serangannya akhirnya bobol bertambah poinnya. Oh, kalah dia. Saat ini 24-19 gagal peluang untuk Kuningan. Kuningan Jaya. Oke, 24-22. Sudah dilakukan, angkat satu bola. Kali ini masuk dan pasir kembali. Apa yang terjadi? Bersiapkan. Hema, masih terjual. Asik kali. Kali ini, ada yang masuk. Gila, bersiap. Mas kali ini, masih terjual. Kali ini, masih terjual. Masih dapat kali. Woi, mantap satu kali lagi. 24-23. Oh, persaingan yang ketat. Oke, penentuan saat ini 24-23 antara Pengguring Jaya berhadapan dengan tim dari Binturung Putri.
pada set pertama tadi dimenangkan oleh Binturung Putri, dan kali ini untuk set kedua kita tidak tahu. Jus, saudara-saudara, jus 2-4 sama. Bukan main ini dari tim Ibu Pertiwi, tidak mau ketinggalan dengan tim Poli Putra, dan selalu didahului dengan tim bola voli putri dulu baru tim bola voli putra. Jadi dua tim dalam satu hari bermain di turnamen Binturung Cup tahun 2023 di bulan Januari. Oke, saat-saat genting yang sangat menggetarkan dengan posisi sama. Ada apa dengannya? Negosiasi. Siapakah yang akan masuk di set kedua ini menjadi tim pemenangnya? Apakah masih bertahan Binturung Putri, ataukah kembali diambil alih Binturung Jaya? Kita lihat. Oh, akhirnya Penggureng Jaya menambah poin 25-24. Ya, akhirnya pada set kedua Penggureng Putri, ya, Penggureng Jaya mampu mengimbang satu sama. Saudara-saudara, pemain gembiranya Pak Kades yang langsung mengiringi jalannya pertandingan. Ya, Kades diturun dulu ya, sekarang menjadi kepala desa Penggureng saat ini. Hei, mantap. Lagi satu. Semangat, semangat. Masing-masing Pak Kades ini. Oke, insya Allah. Oke. Nah, ini harus baru yang benar-benar ini. Tiga kalinya ini, nah. Oh, iya. Gimana set ketiganya, Pak? Bisakah tidak netral? Masing-masing Pak Kades.